perlu dilakukan rehabilitasi medis untuk observasi lebih lanjut atas kemungkinan adanya gejala putus zat. Artinya gejala putus zat kalau sudah menggunakan, biasanya kalau berhenti secara tiba-tiba biasanya ada muncul beberapa gejala-gejala klinis, nah itu yang perlu diobservasi lebih lanjut. Pada hari Senin 4 Maret 2019 pukul 8.30 secara profesional petugas kami dipimpin oleh Wadir Tipit Narkoba melakukan gelar perkara. Dengan hasil tidak ada barang bukti narkotika pada tersangka AA. Tersangka AA tidak terlibat jaringan kejahatan narkoba. Direkomendasikan untuk dilakukan asesmen oleh asesmen medis BNN. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kembali dilakukan gelar perkara dengan melibatkan Biro Wasidik Bareskrim dan disimpulkan bahwa tidak ada barang bukti narkotika pada kasus ini kecuali barang bukti alat atau sarana untuk menggunakan narkotika.